Bantu bapak ubah aja tuh. Kayaknya dua ya. Oh, memang penipu orang ini, ha? Sebenarnya toko ojek ini tragedi dari sekian banyak rakyat Indonesia, ya. Penipu kamu ya? Lah. Bawa kudanya. Jangan, sampai kepada anak saya. Semodeng itu keluarga kita, Me. Kalau Ame lulus ujian, kita ambil semodeng ya. Hebat mainnya. Saya sama Ame memang dekat juga gitu. Dan Ame itu anaknya sangat enak, terbuka, dia sangat ceria gitu, menyenangkan semua orang. Saya pun sebagai ibunya di film ini juga merasa punya anak yang membanggakan juga gitu. Sayang, jangan bandel ya. Aku mau naik, jangan dijatuhin ya. Sakit, sama kemarin gak pakai pelana juga bukan? Aku lihat bagaimana dia belajar naik kuda, bagaimana dia mengatasi dirinya untuk masuk ke dalam lingkungan ini, bagaimana dia mencoba untuk masuk ke dalam sesuatu yang baru. Itu kan memerlukan kerja keras yang membuat dia sampai menjadi bagian dari bintang-bintang itu. Yang paling penting adalah dari anak-anak, selain semangat, dia sudah mulai bisa menghargai kerja kerasnya sendiri. Itu yang luar biasa dari seorang anak yang saya rasa mungkin sehari-harinya dia nggak sesulit di lokasi syuting ini ya. Tapi di sini dia harus kerja keras, dia harus bangun pagi, harus dengan rutinitas yang terus. Dan dia mampu mengimbangi seorang Titi Syuman, Bang Asrul Dahlan, Lukman Sardi, Leroy Osmani. Dan yang luar biasa lagi, dia mampu mengimbangi seorang Putu Wijaya. Luar biasa. Kenapa sini takut? Hah? Berdiri. Biar lurus. Kenapa takut? Hah? Katanya kuda di sini kecil, enggak gede kayak kuda waktu Jakarta. Sudah bisa dia, kan? Masih enggak berani, Bang. Siapa yang amelnya? Kenapa tadi kenapa begitu? Nanti bagus sama Amel itu yang bagus, ya? Enggak boleh nangis. Laki-laki gak pernah nangis ya? Oke, okay. Main yang bagus ya? Gak boleh nangis ya? Oke, okay.
Kenapa? Emang kenapa? Yang tadi kenapa? Aku salah sama Uki, Doi. Emang kenapa? Salahnya kenapa? Hah? Tadi aku dibilanginnya gak mau. Ya, cuma dimaafin nanti juga kalau ngulang lagi gimana? Enggak. Janji gak bakal ngulanginya lagi. Serius? Serius. Hah? Aku sudah minta maaf sama Om Ale sama ibunya. Ya? Serius mau bikin film bagus ini kan? Ya. Janji? Janji. Ya, terus dulu. Yaudah jangan, senyum dong. Senyum dong. Hah? Senyum dong. Tahan dulu, Pak. Kenapa takut, Nek, Bunda? Ya, jangan takut, Umbe. Itu Bunda bayarin kamu naik pesawat, naik bus, naik mobil, Umbe. Makan sama daging ayam, Bu. Tahu enggak? Coba pikir baik-baik, Umbe. Kamu jauh-jauh ke sini datang. Ape. Cuma capek-capek. Iya, Umbe. Aku ada di belakang kamu, ayo. Ayo, Umbe. Ayo. Ayo, Umbe. Ayo, Umbe. Umbe, ayo, Umbe. Ayo. Kasihan Papin, Umbe. Ah, cepat. Nih. Ayo, Umbe. Ame. Me. Seorang joki juga harus punya keahlian, kemampuan yang luar biasa sehingga bisa mengendalikan kuda-kuda ini. Ame memang diberikan satu kekurangan, tapi dia dilimpahkan begitu banyak kelebihan. Bisa naik kuda, bisa segalanya, dia pintar. Ini bukan keberuntungan. Ini sebenarnya adalah buah dari kerja keras kau itu. Anak-anak seperti itu yang perlu kita support, yang perlu kita bangkitkan lagi semangatnya. Kita percayakan sama dia, mereka bisa kok mencapai cita-citanya. Senyum lebar, senyum lebar. Mudah-mudahan dengan wajah barunya, semangatnya tidak akan berubah tapi justru bertambah hebat. Amin. Terima kasih atas anugerahmu ya Allah. Amek janji akan belajar lebih rajin. Supaya cita-cita Amek tercapai. Gantungkan cita-cita mesti dengan dia. Cita-cita itu juga tidak bisa sebenarnya hanya sekedar digantung di sebuah pohon. Bahwa segala sesuatu itu tidak bisa datang begitu saja. Itu harus ada perjuangan. Tapi semua itu harus dikejar dengan belajar. Apapun cita-cita kamu itu bagus, asal kita mengerjakannya dengan baik. Harus berusaha. Terbang tinggi ke awan, mungkin ada yang bisa ku temui.